Jadi guys, di video kali ini aku lagi pengen makan ramen. Tapi Anil lagi nggak mau makan mie karena kan dia terlalu pilih-pilih juga ya makannya. Kita mau bikin video mukbang ramen. Jadi aku mau bikin ramen tapi dari Samyang karena aku kan nggak punya mie. Ramen, raminyun gitu yang dari Indonesia. Aku cuman punya samyang, tapi samyangnya nanti aku buat ramen. Jadi aku kasih udang, aku kasih kayak semacam kepiting, kayak sari-sari kepiting yang panjang itu. Terus aku kasih salada putih dan bawang daun. Dan nanti kita lihat aja bikin videonya seperti apa. Tapi aku mau bikin toast buat Anil, jadi Anil nggak akan makan ramennya. So hungry, guys. Oh, you understand? Yeah. Yeah, jadi so I will make toast for you, teman. Okay. And I will eat noodles. Okay. Ramen noodles because I think it will be delicious. Jadi guys, lanjut aku masak ramen dulu. I will cook. So okay, Mart will cook and I will rest. Okay. Yeah, Anil istirahat. Okay, let's cook. Okay guys, jadi inilah bahan-bahan yang aku siapin. Di sini aku punya kepiting. Jadi ini tuh kepiting yang aku nggak tahu apa ya. Pokoknya kayak gini nih. Kepiting yang suka ada di tempat makan makanan Cina gitu. Dan ini ada udang. Dan ini ada tahu. Ini ada salada putih, bawang daun, bawang putih, bawang merah, sama samyang. Jadi kan biasanya ini tuh kan samyangnya itu kan samyang yang nggak pakai air, tapi nanti tuh aku mau dipakein air dan mau dibikin ramen. Dan aku mau tambahin bon cabe, dan setelah tambahin bon cabe aku mau tambahin telur. So kita lihat ya masaknya seperti apa, supaya kalian bisa coba juga di rumah. Kalau misalkan kalian lagi pengen banget yang pedes-pedes sama pengen ramen, mending bikin daripada beli di luar. Okay guys, kalau minyak udah panas, masukin bawang merah sama bawang putihnya kayak gini ya. Terus udah gitu, kita masukin tahunya juga, jangan lupa. Karena tahunya digoreng dulu ya. Tapi kalau kalian nggak mau digoreng, nggak apa-apa. Cuman aku pengen tahunya rada matang gitu loh. Karena kan ini beli tahunya di Turki. Terus udah gitu aku masukin udangnya karena udangnya masih mentah. Masukin kepitingnya juga sekalian. Dan setelah ini udah agak menguning, kita kasih air ya guys, secukupnya. Terus udah gitu kita masukin bumbu samyangnya yang ini, yang merah. Kalian kalau kurang pedas bisa ditambahkan bon cabe. Karena aku mau tambahin bon cabe juga. Mantul guys. Okay guys, jadi airnya udah menggolak-golak. Sekarang kita harus masukin selada putihnya ya. Kayaknya ini porsinya bakalan banyak banget guys buat sendirian. Ini sengaja sayurnya dibanyakin karena aku suka banget sama sayur dan sayur itu sehat ya. Karena kan aku makan pedas itu udah gak sehat, jadi aku imbangin sama sayur yang banyak. Samyangnya, mie-nya. Terus kita masukin daun bawangnya guys. Kalian kalau suka telur, pakein telur juga ya. Pakein telur ya guys sekarang. Mantep banget.
75 years later. Oke guys, dan sekarang ramennya udah mateng. Guys, ini porsi untuk berdua, tapi aku mau makan sendiri aja karena Anil nggak mau. Dan aku mau tambahin sedikit bon cabai lagi karena tadi pas aku cobain nggak terlalu pedas guys ternyata. Aku tambahin bon cabai ya. Inilah ramenku. Tuh. Bagus ya bentuknya. Subhanallah, aku bahagia banget ngeliat ini. Oke guys, kita makan yuk. Kita udah siap makanannya dan sekarang kita mau makan. Oke, guys, so you wanna try? Selamat makan. Little bit. Ya, yeah, later. So oke guys, sweet. Selamat makan. Is it spicy, right? Not too spicy, ya? Are you sure? I need to put more bon cabai because it's not too spicy, guys. Parah sih, guys, ini enak banget. Jadi kan ini tuh cuma samyang, tapi aku bikin kayak ramen gitu loh. I think now it's spicy, guys, because sayang, your eyes is like crying now. No lah, it's not spicy yet for me. Bruh. So sayang, are you feeling like you're in Indonesia? Ah, yeah. So guys, married with another country, we are having different taste. I like spicy, but my husband doesn't like spicy. I like spicy, guys, but it just affect my body not nice. Like, I am feeling like sick after I eat. Okay, I will finish soon. Tahunya, tofu. This is tofu, egg, shrimp, and also crab, okay. Sayang. Can you give me a little bit, just a little bit portion? I want to try. Like this, yeah? Yeah, can you move? Yeah. Very spicy. Drink. Yeah, very spicy, guys. Spicy. For Anil, for me, it's not. But very delicious. Very happy. Cinta. Parah guys, enak banget, parah. Yeah, I can feel it. It is very delicious. From your eyes. If you would eat this in Turkey, sayang, it would be, I think, expensive. Yeah. Tofu. Terima kasih, sayang. I am done. Yeah, it was delicious. I can feel it is very delicious. I mean, you like it very much. Biar simple guys, pakai garpu lah. Perutku berasa kenyang guys. Parah guys, kenyang banget, parah. Karena ini tuh porsinya bisa untuk dua orang. Tapi aku makannya sendiri. Karena kita punya selera berbeda.
Guys, aku benar-benar kenyang banget. Are you full? Aku pengen makan airnya. Oh, it will be very, very spicy. It's delicious. Guys, tapi aku kenyang banget, guys. I'm feeling so good. Yeah. So, guys. Are you feeling spicy? Are you burning? But you burn me. Not spicy, just I'm feeling full, sayang. No, but okay, it's really delicious. Yeah, yeah. I wanna eat it. Yeah, you can continue later, sayang. I wanna eat slowly, but yeah, let's celebrate. Jadi ini benar-benar banyak banget. Ini tuh porsi untuk dua orang. Tapi aku makannya sendirian karena Anil nggak mau. Dan ini tuh benar-benar enak banget rasanya, benar-benar. Wah, benar-benar berasa. Aku di Indonesia makan makanan Jepang, berasa ke ramen udon. Ini tuh benar-benar enak banget, parah. Dan pedes, ya pedes sih pedes, tapi pedesnya setelah makan ini jadi berasa pedes, apalagi pas minum es. Dan ya, ini overall enak banget dan kalian bisa coba di rumah daripada kalian pergi ke restoran. Sampai di sini aja videonya. Nanti next time kita mau bikin video mukbang lainnya ya. Kalau misalkan ada ide makanan-makanan yang di pikiran aku, atau kalau misalkan lagi BM makan apa, nanti aku mau bikin mukbang. Nanti aku mau bikin mukbang lagi. So guys, thank you for watching our video. Don't forget to subscribe. Don't forget to like. Don't forget to comment and share our video. Okay, guys. Oh. See you in the next video. We love you. Bye-bye. Bye. Jadi aku mau lanjutin makan lagi ya. Istirahat dulu, guys. Ini benar-benar porsi untuk dua orang. Yeah, istirahat for your belly too. Yeah, istirahat. Yeah. But it's really delicious. You're burning. Come on. Okay, guys. So, see you in the next video. Bye-bye. Bye. Bread.